Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di channel Cembi TV. Di video kali ini saya akan menjelaskan gimana sih cara agar ukuran Free Fire di HP Android kalian itu tidak besar ataupun nggak besar-besar kali lah, jadi nggak sampai bergiga-giga. Nah, ini caranya. Ini ya, pertama-tama ya memang pada dasarnya suatu game itu kan pasti download terlebih dahulu, download aplikasinya di Play Store itu mungkin cuman berapa ratus MB aja, dan biasanya nanti di in game-nya kayak gini download lagi. Nah, ini dia. Nah, di sini kalian bisa pause semuanya. Pause semua yang di-download. Nah, ini kalian pause semua ya. Jangan sampai download. Nah, kayak gini ya. Bentar. Nah, kalian pause semuanya, jangan sampai ada yang download. Oke, ini udah nggak ada yang download ya guys ya. Jadi seperti itu. Jadi jangan sampai ada yang download seperti ini. Nah, kalau udah langsung aja kalian main game. Jadi intinya semua yang tadi download kalian pause semua, jangan sampai ada yang download, dan nanti itu tadi ukurannya tetap kecil. Nah, tapi sayangnya di balik ukuran yang kecil tentu saja skin-skin, karakter-karakter ataupun efek-efek yang lainnya mungkin tidak dapat terlihat dengan baik seperti itu. Jadi masih seperti basicnya. Nah, ini mungkin buat kamu yang penting main lah, yang penting ranked kah atau yang penting klasikan lah. Nah, ini cocok banget buat kalian cara ini. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.